harganya betul-betul harus pas. Karena sekarang ini kan harga acuan vaksin ini sangat lebar. AstraZeneca sendiri cuma $4, ya. Sinopharm sampai $144. Kan kisarannya dari 56.000 sampai 2 juta rupiah, ya. Betul kan? Sementara vaksin di Merah Putih sendiri kan masih belum ditetapkan harganya berapa nih, ya. Kalau dari Pak Menteri, Pak Erick Thohir mengatakan antara 360-an sekian gitu ya, pada 400-an. Tapi sementara dari Pak Menteri sendiri mengatakan sekitar ya mungkin $5 lah, 72.500-an kira-kira gitu. Saya pikir kalau harganya memang sesuai yang memang katakan $5 itu menurut saya cukup reasonable ya. Nah tentunya pada saat dibuat konsorsium yang lain pun perusahaan itu walaupun berkeuntungan ya keuntungan yang wajar lah, keuntungan yang wajar. Kira-kira begitu maksudnya.